Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Anton Jogjanti. Kali ini kita akan memperkenalkan produk dari Inco yang bertipe HCGLW0110, yang mana ini dibilang orang tang pres atau tang jepit. Ada juga orang bilang ini tang buaya. Ini kegunaannya sangat banyak untuk dipakai untuk perbengkelan atau pertukangan bisa. Sekarang ini objek yang kita akan melakukan pengetesan, kita pasang dulu baut sekrup. Panjang ini di sini, nanti kita akan buka menggunakan tang jepit. Langsung saja kita tes. Kita pasang dua ya guys. Kita pasang, dan yang mana yang di sini ada setelan ukurannya, yang mau dibentuk itu di sini ada setelannya. Ini untuk membuka baut ini kita harus setel ini supaya pas dengan kepala ini. Misalnya kita setel dulu sini untuk pengetelannya. Sangat kuat hasil jepitannya. Untuk membuka baut yang patah ini juga bisa digunakan tang pres ini yang bermerek Inco, yang dengan tipe yang saya sebutkan tadi 0110. Jepitannya sangat kuat ya guys. Bengkelan ini sangat membutuhkan alat seperti ini. Kalau kita tidak mempunyai ragung, alat ini cocok untuk kita gunakan. Buka ya guys. Panas. Jepitannya sangat kuat guys. Cara membukanya tinggal ini di tengah ke atas seperti ini, sangat gampang ya. Dan ukurannya ada di sini, di sini untuk pengukurannya. Tinggal dikencangkan atau dikendorkan seperti ini untuk pengukurannya, baru jepit seperti itu. Ini sangat kuat ya guys. Cara membuka sudah sangat gampang, cara membukanya tekan tekanan ini seperti trigger. Oke ya guys. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua, bagi yang nonton. Jangan lupa terus dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang. Tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya. Kritik dan saran ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.